Dad's Game. Dad's Game adalah drama Korea yang sangat menarik. Sebab drama ini selain mempunyai alur cerita berdasarkan webtoon terkenal, sederet aktor papan atas Korea juga akan terlibat dalam film ini. Antara lain, Seo In-guk, Go Yoon-jung, Park So-dam, Lee Do-hyun, Choi Si-won, Sung-hoon, Lee Jae-wook, dan masih banyak lagi. Drama ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Choi Yi-jae harus mengalami kematian yang berulang-ulang akibat kesalahan yang dilakukannya. Setelah lulus kuliah, Choi Yi-jae kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tentu saja hal ini membuatnya sedih. Ternyata efek pengangguran yang disandangnya juga berpengaruh pada pacarnya yang pada akhirnya memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain. Belum lagi penipuan yang dialaminya sampai menguras tabungannya. Karena tidak kuat lagi menanggung beban hidup, maka ia mengambil keputusan yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum itu, ia sempat menuliskan surat sebagai berikut. Kematian hanyalah hal tidak penting yang membantuku lepas dari semua rasa sakit ini. Namun ternyata hal tak terduga terjadi, di mana Dad, sang kematian, merasa tersinggung. Maka Dad membalasnya dengan sebuah game yang membuatnya mengalami kematian berkali-kali di kehidupan yang berbeda-beda. Dan bila ia bisa bertahan, maka ia akan menjalani sisa hidupnya sebagai orang tersebut. Dad Game ini diadaptasi dari webtoon yang sangat sukses dan sudah diterjemahkan dalam 10 bahasa. Dad Game rencananya tayang pada Desember 2023.